What's up guys? Kita sekarang berada di Tuka Cepung. Terjun. Alright. Jadi bisa dilihat di sekeliling. Jalan jauh dulu, jadi kita parkir di depan. Air terjunnya ada di bawah. So yeah, see you there. Oke guys, masih jalan. Aduh gila, turun banget, jauh banget. Aduh. Ini tangga-tangga semua ya. Bisa kalian lihat. Oh. Alright. Jadi sekeliling cuma tanaman-tanaman, hutan-hutan. Cuma katanya ini lokasi air terjunnya cukup bagus. Jadi ya gue memutuskan untuk kesini karena gue di Bali cuma sebentar doang sebenarnya. Dan ya gue sempetin untuk pergi ke tempat-tempat yang bagus untuk ya untuk di vlogin lah istilahnya. Alright, see you there guys. Hey guys, ini gue menemukan sungai atau nggak tahu nih bendungan atau apa. Airnya jernih banget coy, gila. Nih kalian lihat ya, airnya bersih banget. Bagus ya. Coba kalau di kota-kota kayak gini tuh semua ya. Ini cakep nih. Alright, kita lanjut. Masih jalan, belum sampai-sampai air terjunnya guys. Oke, okay, so masih jalan lagi guys. Kita masih belum selesai boys. Jauh banget. Tapi gua harap tempatnya worth it banget. Langsung aja kita lihat. Aduh, gak sampai-sampai pak. Gila pak. Alright. Yes, sampai kita sebelah kiri. Kayaknya air terjun di sini. Kalian lihat guys, ini keren abis. Lihat, gila nggak? Alright guys, akhirnya sampai juga gua. Wow. Ada orang foto air terjunnya guys. Jadi kita akan ke sana sambil foto-foto dan langsung aja kita akan lihat ini dia terjunnya. Let it out, we can go top down. Just fade out into the sun now. Heard eyes swimming in moonshine. Living that good life, baby it's our time. Just trying to lock your love down. Sampai ke tempat kedua dan tangga lagi. Gila pak, tangga terus guys. Jadi tema hari ini kita adalah kardio ya, kita olahraga hari ini biar kurus pak. Alright, jadi lokasi kedua ini adalah pantai, namanya Greenbow Beach. Alright, jadi ini adalah lokasi terakhir sebelum besok gue balik ke Surabaya. So ya, yeah, sampai di bawah ya, karena ini gue turun-turun terus. Udah kelihatan guys itu pantainya, airnya sampai juga. Ini karena gue cut-cut aja nih, nggak kelihatan. Ini sebenarnya naiknya lama banget nih, sekitar 5 menit lah atau 10 menitan ya, nggak kerasa. Pokoknya turun terus. Yang malas nih ntar baliknya nih, naiknya nih. Oke, okay, kita udah sampai di pantai Greenbow Beach. And yeah, alright guys, sampai juga kita. Lokasinya cukup sepi, jadi enak banget buat photoshoot di sini. Alright, alright, di situ ada gua. Kayaknya gua akan coba masuk sana buat photoshoot. Alright, see you later.
I wanna get closer to you, but you don't let me through now. Now I don't know if you'll be mine now. I need to know, do you wonder if this could be our summer? Now I don't know, give me a sign now. Who are you? I'm cutting through your layers. I'm cutting through your layers. Akhirnya gue harus pulang. Dan kayaknya ini pantainya bagus. Sebelumnya kenapa gue jalannya mundur? Karena matahari dari sana. Kalau gue jalan ke arah sini, muka gue hitam semua. Jadi gue harus jalannya mundur karena matahari di situ. Karena ini udah sunset, udah matahari udah terbenam. Dan ya, ini Greenbowl Beach bagus banget buat kalian yang ke Bali. Jadi kalian wajib kesini karena pantainya sepi banget dan airnya jernih, airnya biru, jernih banget. Deket-deket yang pasir malah bening banget airnya. Jadi cocok untuk kalian atau keluarga-keluarga kalian jalan-jalan ke Bali, ke sini. So, yeah, that's it guys for my vlog. Gila, ngakhirin vlog jalan mundur ya baru pertama kali. Alright, thank you so much for watching guys, and I'll see you on my next video. Bye-bye, peace out.